Mari belajar menghitung keliling persegi panjang. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Nah, apa itu keliling? Keliling adalah panjang lintasan kalau kita berlari dari A kembali ke A. Kita berlari ke sini, A ke B, kemudian B ke C, C ke D, dan kembali lagi ke A. Inilah panjang lintasan atau yang disebut dengan keliling persegi panjang. Jadi, bagaimana cara menghitungnya keliling persegi panjang? Dari A ke B, kita punya panjang ya, ditambah dengan dari B ke C, kita tambahkan lebar. Kemudian dari C ke D, yaitu kita tambahkan lagi dengan panjang. Dan dari D kembali ke A, tambah lagi lebar ya. Jadi keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang ditambah dengan 2 kali lebar. Jadi sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Inilah rumus keliling persegi panjang. Jadi keliling persegi panjang kalau kita berlari dari A kembali ke A, ke sini, A ke B, B ke C, C ke D, D kembali ke A. Inilah keliling persegi panjang, keliling ya. Oke, sekarang kita hitung berapakah keliling persegi panjang berikut ini. Kita punya lebarnya sama dengan 4, panjangnya sama dengan 8. Mudah sekali, keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 2 kali panjangnya adalah 8, lebarnya adalah 4. Jadi sama saja kita tulis 2 kali 8 ditambah 4 sama dengan 2 kali 8 ditambah 4 sama dengan 12. 2 kali 12 sama dengan 24. Jadi keliling persegi panjang adalah 24 cm. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama. Nomor 1 kita punya panjangnya adalah 3 dan lebarnya adalah 2. Berarti keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah dengan lebar sama dengan 2 kali panjangnya adalah 3 dan lebarnya adalah 2 sama dengan 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti kelilingnya adalah 10 cm. Sekarang nomor 2 kita punya panjangnya sama dengan 5 dan lebarnya sama dengan 4. Berarti keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 2 kali panjangnya adalah 5 dan lebarnya adalah 4 sama dengan 2 kali 5 tambah 4 9, 2 kali 9 sama dengan 18. Jadi kelilingnya adalah 18 cm. Nah, berikutnya mudah. Kita punya panjang sama dengan 6, lebar sama dengan 4. Kita tinggal tulis keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Ini panjang, ini lebar. Panjangnya adalah 6 dan lebarnya adalah 4. 2 kali 6 tambah 4 sama dengan 10, berarti sama dengan 20. Kelilingnya adalah 20 cm. Nomor 4 kita punya panjangnya sama dengan 8,
dan lebarnya sama dengan 6. Berarti tinggal kita tulis 2 kali panjang ditambah lebar. Panjangnya adalah 8 dan lebarnya adalah 6. 2 kali 8 tambah 6 adalah 14. 2 kali 14 sama dengan 28. Jadi kelilingnya adalah 28 cm. Nah, inilah cara menghitung keliling persegi panjang.